Salam dan salam sejahtera. Okay, seterusnya kita nak bincang soalan nombor 5. Okay, so dia kata kat sini nak cari nilai R dan nilai S. So jadi kita tulis balik ni. So R ni 3. So 7 darab dengan 2. So kita dapat 14. 7 darab negatif 1. So kita dapat negatif 7 sama dengan negatif 8S. Jadi kita boleh susun. So R ni R tolak dengan 14. Okay, R tolak dengan 14. Okay, sama dengan negatif 8. Kemudian 3 tolak dengan 7 sama dengan S. 3 tolak 7 sama dengan S. So, jadi R tolak 14 sama dengan negatif 8. So, R sama dengan negatif 8 tambah 14. So, kita dapat negatif 8 tolak tambah 14. Dapat 6 lah, positif 6. Kemudian untuk S, so 3 tambah 7 sama dengan S. So, S sama dengan 10. So R 6 S 10 kan. So jadi jawapan dia adalah D.